pelan banget, ih sosok seksi gitu. Apaan sih itu? Cantik juga enggak. Kok kamu jadi emosi kayak gitu sih, kesel? Kenapa? Ya kan kamu sahabat aku, ya aku kesel lah ngeliat apa nih goda-goda kayak gini. Tapi kamu lebih over dari aku loh, aku ngomong biasa aja, masih biasa aja. Ya kenapa jadi lo yang lebih marah sih? Aku jadi over banget. Udah deh, mendingan lo putus aja deh sama Dede, itu gak baik tau buat lo, beneran deh. Gak baiknya gimana? Ya dia ngilmu, dia pesugihan, pengabdi setan, tuh bahaya banget, sumpah ini. Oke, kita buktiin. Sahabat aku loh mas. Oke, kita buktiin aja gini-gini. Oke. Lo tanya, Linda lo tanya bahwa, mas aku, lo puji-puji dia, ya. Kok aku jadi suka sama kamu, terus jangan-jangan kamu ngedukunin aku lagi. Coba kita pancing ya dengan dukun ya. Tapi kamu tuh percaya gak sih sama dukun-dukun kayak gitu? Dukun? What's dukun? Semacam kayak magic gitu. Percaya magic jar? What? Nah, bukan oh magic ya. Indonesian magic itu? Iya, memang di sana nggak ada? Di Itali ada yang lebih serem lagi. Apa itu? Namanya voodoo. Tuh kan, voodoo kan tuh. Voodoo itu, pernah lihat kan mungkin film-film itu kan yang ada boneka ditusuk-tusuk pakai jarum. Nah itu voodoo bisa menghancurkan orang sampai masa? Serius? Habis. Bahkan orang itu bisa saja bikin jatuh cinta. Oh ya? Dia gak bisa lupain makan, tidur, siang, pagi, malam, selalu ingetin saya. Itu beneran? Serius? Mungkin Indonesia katanya pelet. Iya benar pelet. Tapi itu beneran ada di sana? Ada. Kamu harus hati-hati. Dan kamu percaya kayak gitu? Percayalah. Kamu percaya nggak? Percaya. Masa sih? Ya, kita percaya. Kan zaman now, zaman modern. Tapi aku percaya karena di sini banyak seperti itu. Ah, itu mah bohong. Udah saya aja itu. Aku cuma bercanda. Bercanda, dia bercanda. Kalau kamu takut sama saya. Ngeles. Mas, kok dia meluk-meluk sih, Mas? Max, ya ampun. Dia mesra banget, Mas. Ini gak wajar, Mas. Bukan, Mas. Ras, ini ganjen banget sih. Iya, ganjen banget. Max, ya ampun. Lu tuh laki-laki gatel banget sih, Max. Saya lihat rumah kamu besar sekali. Iya. Kamu pengen nggak rumah ini lebih besar lagi terus kamu tuh kan udah pasti nih main dukun nih mana sana. Ada duit bisa dilipat gandain kayak gitu. Lo pancing aja Linda, emang serius bisa? Oh emang gimana caranya? Ya harus kerja keras. Kamu mau percaya gitu-gitu lo? Harus kerja keras juga. Dia kerja keras, Rin. Rasakan kembali. Kamu percaya sama dia gitu? Itu fakta tuh dibilang kayak aku gitu kan. Aku sahabat kamu loh, gak mungkin mau ngejeblosin kamu. Mending kamu putusin dia aja deh, karena dia gak bisa. Tapi dari apa omongan dia tuh tadi emang kadang-kadang mengarah dia percaya sama dukun, tapi selalu terakhirnya dia bercanda. Dia bilang enggak tuh. Kayak gak serius gitu, kayak gak beneran, Rin. Lagi pula dia tuh bule loh, mana bule percaya begitu-begituan sih. Ya ampun Mas Uya, tadi apa itu? Voodoo kan? Tapi akhirnya dibilang kan bercanda. Aku mau nyanyi satu lagu bagimu. Saya penyanyi serius, saya pasti kamu suka sekarang. Oh iya, coba. Dengerin ya. Lirikan matamu menarik hati. Oh senyumanmu oh, manis sekali. Kenapa sih? Enggak, udah gue mau cabut ya. Kenapa? Kenapa mau ngajak kamu di sini mau ngelesin? Kenapa sih? Bete aja. Lu kenapa bete? Ya udah, maksudnya mana? Cabut ya, Rin. Tunggu dong, Rin. Lu mau kemana, Rin? Ada yang aneh dari sahabat ya. Si Via ini. Jangan-jangan dia justru naksir Max. Itu kru ada yang ngikutin. Ini aneh temen lu kok tiba-tiba mau cabut? Lu lihat gua, tadi dia lebih cemburu dari lu. Lu enggak curiga dia ada apa-apa sama Max? Gak banget, masa aku pernah liat dia kayak gini. Tim ada satu ngikutin dong, Adre apa siapa dong? Adre ikutin cewek tadi. Adre ikutin nih. Enggak, lu masih mau lanjut apa enggak nih? Masih. Pokoknya, setelah bergaul begitu, sebenarnya sebentar ya, tapi serasa bertahun-tahun. Saya hati saya ini rada deg-deg-deg-deg-ser. Ada sernya luar biasa. Jadi aku merasa duduk di sini pengen stay hours, days, months, dan years hanya karena dekat sama kamu. Ini kan coba. Ini apa sih mas? Bumbanya tuh kayak gini banget. Aduh, udah nggak wajar nih, udah nggak wajar. Lo mau kemana? Tim, kita cabut. Kita ke dalam. Via kesel, dia main keluar aja mau ngelabrak pacarnya. Kamu tahu, Max? Maksud kamu apa kayak gini, Max? Saya nggak kenal ya, saya nggak tahu nih cabainya siapa. Aku nggak kenal kamu. Kamu nggak kenal sama aku pacar kamu. Aku nggak kenal dia. Usir aja. Ini rumah kamu, usir aja. Siapa ini siapa? Ini partner bisnis saya. Partner bisnis? Iya. Oke, lo nggak tahu? Dia adalah tim kita. Dan lo lihat ya. Lo lihat ada kamera-kamera banyak di mana saja. Ya, nah lihat itu kamera. Ya,
Oke. Okay. Ya nggak boleh gitu dong. Enggak. Jadi kalian jebak saya ya? Apa? Menjebak saya? Nggak adil. Max, kamu tuh udah masuk jebakan aku, Max. Aku sudah percaya sama kamu dan kamu jebak gue. Dan ini juga nih perempuan nih, ratu acting. Lo juga wasting my time.